Begini caranya dapetin centang biru di Instagram. Sama datang kamu juga bisa, balik lagi sama aku Hari Hobi. Sekarang centang biru atau verified di Instagram itu nggak perlu lagi jadi influencer maupun jadi artis atau selebgram. Nggak perlu. Kita semua tuh bisa lo dapetin centang biru di Instagram. Cara gimana? Langsung aja kita mulai. Oke, pertama teman-teman semuanya buka aja akun Instagramnya kalian semuanya. Lalu pencet aja strip 3 yang ada di atas, lalu ke pengaturan dan privasi. Selanjutnya langsung masuk ke pusat akun metanya di sini. Lalu teman-teman semuanya scroll aja paling bawah. Nah, di paling bawah itu ada yang namanya verifikasi meta. Klik aja di situ. Oke, teman-teman bisa baca-baca dan berlangganan. Nah, ini sistemnya adalah berlangganan dan khusus di atas 21 tahun ke atas. Kalau udah tinggal daftar. Teman-teman baca di sini ada biayanya nih untuk dapetin centang biru, yaitu 130.000 per bulan. Ya kan, per bulan nih teman-teman semuanya. Dan kalau udah teman-teman langsung bayar untuk mendapatkan keuntungan. Tuh sebentar prosesnya. Dan proses ini akan memakan waktu 48 jam verifikasinya dari Instagram. Nah, di sini ada beberapa poin-poin atau tempat-tempat yang teman-teman bisa bayar untuk yang 130.000 per bulannya. Ada ShopeePay, ada Dana, dan masih banyak lagi. Terserah teman-teman mau yang mana. Tunggu 48 jam dan akun kalian langsung bisa centang biru. Gimana? Semoga centang biru ya akunnya teman-teman semuanya. Apa aja keuntungannya? Teman-teman ada banyak sekali keuntungan di situ. Selamat mencoba buat kalian semuanya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.